Cikupers, kembali lagi bersama Ayun. Nah, buat Cikupers, terutama para wanita nih yang sedih, kenapa sih tiap pakai make up itu kelihatan gak natural, terus mungkin kelihatan keki atau biasa kita adalah dembul ya. Nah, jangan khawatir, jangan di skip video ini, tonton sampai selesai. Nah, di sini aku mau berbagi tips best makeup yang bikin natural dan anti cakey atau dembul plus tahan lama. Nah, di sini aku udah ditemenin sama Kersela Velvet Cover BB Cream. Jadi, sebelum pakai makeup, Cikupers tuh wajib banget untuk melembabkan kulit wajah. Jadi, bisa pakai moisturizer atau bisa pakai juga face mist. Tips selanjutnya itu adalah pakai beauty blender. Jadi pakai ini beauty blender. Nah, beauty blender ini juga harus dibasahin dulu, dikasih air. Tapi habis itu langsung diperas. Jadi jangan sampai masih ada airnya, nanti banjir di muka kita. Nah, pokoknya sampai beauty blendernya itu lembab. Habis itu bisa keluarkan BB cream secukupnya. Terus di tap-tap gitu. Nah, karena ini aku pakai Kersela Velvet Cover BB Cream itu yang nomornya 25 yang warnanya dark beige. Itu karena kan ton kulit aku kan brown ya, nggak putih gitu. Jadi kalau pakai yang natural beige itu warnanya itu nanti akan terlalu terang dan jadinya nggak natural. Jadi mukanya itu jadi abu-abu gitu. Nah, aku juga suka banget sama si Kersela Velvet Cover BB Cream itu karena dia itu coveragenya tuh bagus banget, terus bisa menutupi flek atau juga noda-noda hitam yang pengen ditutupin gitu. Nah, selain itu juga dia tuh bukan cuman BB Cream aja. BB Cream ini tuh ada mengandung SPF 50+, PA++, jadi fungsinya itu juga sama kayak sunscreen gitu ya, yang bisa melindungi kulit kita itu dari UVA dan UVB. Terus juga dia itu punya kandungan arbutin yang bisa membuat kulit menjadi lebih cerah. Terus juga ada kandungan adenosinnya juga yang bisa membantu menyamarkan kerutan. Jadi dia itu punya, selain sebagai BB cream, dia itu juga bisa jadi skincare kita juga gitu. Jadi gini hasilnya, dia tuh kalau baru dipakaikan itu akan terlihat flawless dan juga shining gitu. Nah, buat Cikupers yang mungkin nggak terlalu suka gitu ya, kalau misalkan base makeupnya itu yang shining, itu bisa banget ditambahkan loose powder atau transparan powder gitu, bedak gitu ya, biar jadi lebih matte gitu. Oke, sekian dulu tips dari aku. Sampai bertemu di video lainnya. We are Cikupers. Bye!